Pengacara Mas Dino? Iya. Buat apa? Hah? Surat permohonan. Memohon agar kita melakukan tes DNA antara Nino dan Reina. Astagfirullahaladzim, dia bener-bener ya. Dia maunya apa sih? Bisa kita tolak kan? Sepertinya gak bisa, Nin. Kalau kita tolak. Bukan hanya kamu yang hancur. Aku juga hancur. Aku cuma bisa berdoa saja. Semoga kamu kuat. Dan kamu mampu untuk menjalani hukuman kamu. Iya sayang. Aku berusaha untuk kuat sayang. Tapi tolong nanti jangan tinggalin aku ya. Nanti kalau aku udah keluar dari penjara, kita bisa sama-sama lagi ya. Kamu yang bikin aku meninggalkan kamu, Elsa. Begitu anak ini lahir, kita cerai. Enggak sayang, ini anak kamu. Nino, ini anak kamu, Nino! Nino! Elsa. Semoga hidup lu bisa lebih tenang ya sekarang, Mbak. Karena gue udah ngejalanin hukuman buat gue. Kamu jaga kesehatan. Jagain penangan Mbak ya. Elsa. Semoga kamu bisa menjadi orang lebih baik ya. Saya mewakilkan Roy. Saya meminta maaf atas semua perbuatan dan ucapan Roy terhadap kamu. Dan Elsa. Saya sudah maafkan kamu. Bu Elsa, mari kita berangkat. Elsa! Elsa, aku baik-baik aja kok. Semuanya kan baik-baik aja kok, Papa. Maaf Pak Bos, tadi ada surat tapi saya udah taruh di ruangan Pak Bos. Surat dari siapa? Waduh, dari mana tadi? Kayaknya dari kantor pengacara dah gitu. Pengacara apa Mas? Kita lihat di dalamnya. Makasih ya. Ayo, sama-sama Pak Bos. Itu suratnya Mas. Gimana, dari siapa? Saya nggak tahu, tapi ini pengacara. Titan Ariwibo SH. Apa Mas? Hah? Pengacaranya Nino. Pengacara Mas Nino? Iya. Buat apa? Hah?
surat permohonan. Memohon agar kita melakukan tes DNA antara Nino dan Reina. Astagfirullahaladzim, dia bener-bener ya. Dia maunya apa sih? Bisa kita tolak kan? Sepertinya gak bisa, Nin. Kalau kita tolak, saya yakin pengacara Nino bakal masukkan berkasnya ke pengadilan. Terus kita harus gimana dong, Mas? Saya harus bicara sama Nino. Yaudah, yuk. Kamu di rumah. Nggak usah. Mas. Kamu di rumah. Bisa dengerin saya, kan? Di rumah, nggak usah ikut. Ya. Ya Allah, ada apa lagi nih? Pakai cara berantem sama Catherine lagi. Padahal hubungan gue sama adik gue udah membaik. Masa iya gue izinin adik gue kerja sama Nino? Gimana ya gue sekarang? Iya sayang, halo. Halo, enggak. Ini aku sejaman lagi selesai praktek. Kita bisa ketemuan enggak? Kita harus ambil cincin loh. Pernikahan kita kan tinggal beberapa hari lagi. Kamu enggak lupa kan? Enggak sayang, aku enggak lupa kok. Pokoknya nanti sebentar aku jemput kamu. Kita makan siang. Baru kita ambil cincinnya sayang ya. Oke, see you. Ya, see you sayang. Kayaknya gue harus ngomong sama Michi deh. Siapa tahu dia bisa kasih solusi. Aku bener-bener gak habis pikir, Ma. Mas Nino terus-terusan maksa untuk mencari tahu identitas Reina. Kenapa sih dia tuh gak mau ngebiarin aku sama Reina tuh hidup tenang? Dari dulu kemana aja? Emang ada sedikit pun peduli sama kami? Hey, Din, kamu tenang ya, calm down. Everything's gonna be okay. Kamu harus percaya, kita sudah mampu melewati segala macam kejadian. Kita pasti akan mampu melewati masalah ini. Trust me, trust mama. Everything's gonna be okay. Kamu dan Reina akan baik-baik saja. Nino gak akan bisa menghancurkan kalian lagi. Ya, ada Al yang jaga kamu. Ada mama. Mungkin lelah juga ya. Dah, kamu istirahat. Kamu tenangin pikiran kamu. Percaya sama mama ya. Ya, dah. Istirahat ya, say. Mama keluar dulu ya. Kiki pesen ojek online gak ya? Tapi nanti takutnya Mas Randy lewat sini lagi.
Terus habis itu Kiki bisa nepeng lagi deh. Kiki tungguin aja deh. Panas banget hari ini. Tahun.